Bagi saya, apa yang disebut oleh Datuk Doktor tadi, itulah yang saya maksudkan pendidikan politik. Dan politik yang matang, politik yang membawa kita. Tuan-tuan berhak berada pada dasar yang Tuan-tuan telah pegang, iaitu membangun bersama Islam. Tapi bermatanglah dari segi political, political supaya kita membangun bersama Islam ini bukan cara sendirian yang mana memang terhalang. Dan harapan-harapan tadi memerlukan kita berjiwa besar untuk mencapainya. Saya meminta panel ini juga merujuk pada beberapa persoalan pada floor tadi. Dan sekarang ini Tuan Haji silakan. Boleh di situ pun boleh kalau mau. Boleh. Okey. Okay. Kita seragam ni semua ke rostrum. 5 minit Tuan Haji silakan. Terima kasih Dr. Merita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab Datuk Dr. Agus datang sini, saya pun kena datang sini jugalah. Saya nak bercerita sikit sebelum saya mula. Kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang datang daripada Pekalan Cepa, dalam akhir 90-an, awal tahun 2000, saya ada sebuah perniagaan di situ. Kami membuat tangki gas yang 14 kg yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di rumah. Tangki Petronas ke, tangki BP ke, seterusnya. Kami buat itu. Nama syarikat saya Awan Asia. Yang saya nak ceritanya begini. Apabila saya tubuhkan kilang itu, saya buatkan kilang itu, saya iklankan supaya orang datang bekerja. Maka datanglah anak-anak muda kita bekerja di sana. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kami untung. Untung pun untung banyak. Jadi bila jadi macam tu, saya dan rakan-rakan saya rasa kalau kita untung, kita kongsi bersamalah dengan pekerja-pekerja kita ni. Jadi bulan keempat, bayangkan bulan keempat kerja dengan Awan Asia dapat bonus sebulan. Jarang orang bagi tu. Kami bagi. Kami bagi pada hari Sabtu, hari Isnin dia tak datang balik. Semua tak ada. Bila kita ada kilang, tiba-tiba tak ada pekerja, kacau. Saya iklankan balik. Maka datanglah satu kumpulan lain masuk. 2 minggu diorang kerja, kumpulan yang lama datang balik. Bapa agak kerja kita tak ada dah lah ni. Saya kata, Pak, dia mau tak mari balik. Dia kata, boleh pergi. Kita pergi habis dulu. Itu mindset, tuan-tuan dan puan-puan. Kejut saya. Sebab di Pantai Barat tak macam tu. Dia pun habis duit duduk baru mari balik. Itu yang saya sebutkan tadi, kita kena ubah mindset tu. Saya laburkan 1 juta di situ. 10 tahun kemudian saya tutup kilang tu. Sebab mindset tu saya cuba sedaya upaya mungkin saya ni lemah. Tak dapat mengubah. Ikutlah kalau mari-mari tak saya tak apa. Jadi kalau kita ni sebagai usahawan, kita tak boleh gitu. Sebagai orang korporat, kita tak boleh gitu. Tapi payahlah. Itu pengalaman saya. Bercakap tentang Tuan Haji kat belakang tadi, dia tanya pasal kalau ada pihak ketiga boleh memantau perkembangan membangun bersama Islam kita ni. Sekarang ni Tuan Haji, saya pun orang UKM juga. Mungkin muda sikit sebab saya digraduankan tahun 1979. Dan saya mengajar sana 10 tahun sebenarnya sebelum saya keluar. Sekarang ni, sekarang zaman self-disclosure. Kita menceritakan sendiri apa yang kita buat. Pemantauan-pemantauan pihak ketiga ni malangnya kurang sangat dah sekarang. Tapi berbalik kepada soalan Tuan Haji tadi berkenaan dengan kenapa ada gap-gap, kekangan-kekangan, jeda-jeda yang menghalang pelabur datang kemari. Sebenarnya menarik pelabur ke sesebuah negeri itu bukan sahaja bergantung kepada usaha kerajaan pusat, tetapi juga kerajaan negeri. Itu sebabnya saya rasa, saya lihat rata-rata kadang-kadang ahli-ahli wakil rakyat kita keluar negeri, ke Qatar, ke Dubai dan seterusnya untuk menarik pelabur-pelabur. Tetapi nak menarik pelabur kemari, kalau saya ingat baliklah semasa saya belajar dulu, ada 4 perkara dalam bahasa Inggerisnya dikata AIDA, A-I-D-A.
kita kena ada attraction di sini. Sesuatu yang menarik. Dan kita kena harus boleh menarik minat, interest, attraction, interest. Dan kita harus dapat membuat mereka nak datang, the desire. Kemudian baru mereka datang, the action. Attraction, interest, desire, action. Kena digabungkan dan digunakan oleh kesemua yang bertanggungjawab menarik labu kemari. Kadang-kadang tak cukup. The attraction is not enough. Kadang-kadang nak tarik minat sebab attraction tak ada, orang tak datang. Jadi kalau tak ada interest, there's no desire and there will be no action. AIDA cukup penting. Kalau tuan-tuan puan-puan nak masuk buat perniagaan, ingat AIDA pun cukup. Ya? Sistem wakaf yang telah dicadangkan oleh saudara muda kita tadi, that is a very good system. InsyaAllah, kalau bolehlah, kalau saya ditakdirkan, wallahualam, nak buka sebuah syarikat di sini, insyaAllah saya buat begitu. Tak bayar lagi lah bonus sebulan lepas 4 bulan kerja. Silap saya ke situ. Berkenaan dengan kenapa rata-rata tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, kalau kita bersama membangun bersama Islam seperti mana kata saudara kita daripada SAM tadi, kenapa pemuda PAS saja menonjol di hadapan? Dia begini. Mahatma Gandhi pernah kata, be the change you want to see. Jadikanlah perubahan yang tuan-tuan yang nampak. Kalau PKR tak menonjol sebab dia tak nak menonjol, ataupun dia tak tahu menonjol, seharusnya dia tonjolkan sekali. Jangan harap orang tolak ke depan. You are the change. Kalau you bukan pemangkin perubahan, susahlah. Jadi nampak orang lain di dekat depan. Sebenarnya kita ada tanggungjawab. Kita pun wakil rakyat. Itu menjawab juga soalan saudari yang bertanya tadi. Kenapa kesemua MBI nampak dekat daerah Kota Bharu saja? Mungkin ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili kawasan-kawasan yang patut dengar tu. Sebab Dewan pun bertanggungjawab untuk melaksanakan perkara yang sedemikian. Saya sudahi di situ. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.